Bapak jalan-jalan sama anak. Iya. Bu, ini ngomong-ngomong ya, Bu ya. Ibu setuju enggak sih kalau misalkan di sini itu banyak kan orang yang lihat tuh pada nginjak-nginjak rumput, Bu? Ibu setuju enggak sih? Harusnya dikasih tulisan dilarang nginjak rumput. Oh, gitu ya. Kasihan rumputnya. Tapi kan ngomong-ngomong sih ini kan udah banyak itu tulisannya dilarang menginjak rumput, tapi masih ada tuh orang-orang pada nginjak rumput. Bagaimana menurut Ibu? Kali enggak bisa baca kali ya? Iya. Iya benar kan udah ada tulisannya dilarang menginjak rumput. Nah, kita enggak diinjak. Berarti enggak bisa baca kali. Nah, iya itu. Yang bisa baca kasih permen. Nah, terus kan dengar-dengar ya, dengar dan melihat Bu ya. Nah, itu tuh diperbolehin ame Pak Gubernur kalau misalkan boleh bersantai-santai di atas rumput itu gimana kalau menurut Ibu? Tergantung juga ya, harusnya ya. Boleh bersantainya dikasih area sendiri. Apa jangan di depan sini, nah, iya. Apa di sono aja tuh, nah, iya, yang ademan begitu. Kalau orang nginjak asal-asalan di situ mah jangan, ada khusus areanya. Kayak smoking area aja nah, ada iya. Itunya. Yeay! Dek, ngapain dek? Oh, tak ini mulu sih ngeliatin Miss mulu, Miss cakep ya dek ya? Dia cantik gitu dek. Ibu, makasih ya Bu ya. Hah? Mas aja minta foto sama Miss. Kalau mah artis. Ayo Mas, sini Miss mau tanya dong. Mas dari mana mau kemana? Dari Pekanbaru. Wah, wow. Iya dari Pekanbaru. Mas, ini ngomong-ngomong ngapain sih tadi aku ngelewatin rumput itu diinjek-injek. Lah enggak tahu, enggak ada bacaan. Lah kata siapa sih itu ada bacaannya loh? Mana bacaan? Nah, itu dulu waktu kotak. Oh gak tahu. Ya bisa aja sih gak tahu. Jadi tuh gini Mas, Monas itu sekarang harusnya tuh bisa dinikmatin sama semua orang, para pengunjung di sini. Taman-tamannya gimana, setuju gak kalau misalkan kayak rumputnya ini boleh dinikmatin juga, diinjek-injek? Ya enggak sih. Ya kalau bisa ya dijaga sama-sama aja. Iya sih ini kurang apa aja ya, tempat apa, teduh-teduhnya. Iya, 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 pokoknya nih jangan diinjek lagi ya. Iya. 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 Makasih ya Mas ya. Iya. Kalau pun pacarnya ya. Iya. Yaudah. Dah. Nah. Mas, tanteng amat mau kemana Pak? Mau keliling Monas aja Pak. Oh, mau keliling mana? Pakai kaca muka emangnya? Kalau warnanya hitam. Kelihatan. Oh kelihatan Sila. Ya. Miss mau tanya boleh Pak? Bapak dari mana ini? Dari Jakarta atau dari mana? Dari Tangerang. Nah iya benar, nggak apa-apa dari Tangerang juga. Bapak kan sebagai pengunjung yang ada di Monas ya Pak ya? Ya. Nah itu ngeliat Pak kalau misalkan tamannya itu rumputnya diinjak-injak, sedih nggak sih Pak? Setuju nggak sih kalau diinjak-injak itu? Nggak setuju. Pak? Kenapa Pak? Soalnya kita kan udah ada peraturannya juga kan nggak boleh menginjak rumput. Nah iya, cakep. Jadi nggak setuju sih kalau seandainya diinjak-injak kayak gitu. Oh nggak setuju. Kasian ya? Juga sama petugasnya. Nah itu dia benar. Emang dari awalnya juga kan dilarang menginjak kan, apalagi menduduk-duduki kayak gitu kan. Lebih baik sih buat Pak Gubernur, jangan deh gitu, kasihan sama petugasnya juga yang udah mengurus rumput taman-taman Monas di sini. Nah harusnya tuh apakah dibuatin tempat lagi atau gimana? Ya, nah, iya. Dibuatin tempatnya aja dulu, jadi nggak merusak taman yang sudah ada. Taman yang sudah ada, ya. Nah iya, Bapak ini bijak banget, udah ganteng, bijak lagi. Bisa aja. Yaudah. Inces, anak. Oh anak, ya, ya udah deh Neng. Neng selamat bersenang-senang ya Neng ya. Ya udah deh Bapak, makasih ya. Yo, oke, dah. Ya, para pengunjung itu yang enggak setuju kalau misalkan diinjak-injak sama para pengunjung juga. Aduh, oh, ya emang siap. Lagi pula kan di sini kan juga memang sudah ada peraturannya dilarang yang namanya itu menginjak-injak rumput alias melewati taman-taman yang ada di sini. Begitu sih. Kalau bisa memang sih
banget taman-taman yang ada di sekitar Monas ini. Dan ini dia nih, kalau bisa tuh dibuatin lah zona-zona khusus alias jalur khusus untuk supaya taman-tamannya tetap cantik-cantik jelita sepanjang hari seperti Miss Monas yang cantik jelita sepanjang hari ini gitu. Yeay.